Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kita dan sebagainya. So kalau andai kata korang ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh selawat dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okey, warna ni okey ke nak warna ni? Aduh, owner ni. Weh, ambil dalam laci aku belah sana, ada surat nombor surat enjin dalam bekas. Belah sana dalam sampul surat. Bagi dia itu sahaja. Okey, di mana Siki nak menceritakan sikit kebaikan dan keburukan. Betul, dalam tu. Dah ada dua dalam tu, Myvi dengan Honda. Ambil yang Honda punya. Okey, di mana kebaikan dan keburukan di depan mata korang sekarang? Okey. Tak payah marketing sangatlah. Okey. Di mana ini adalah disc roto. Okey, disc roto untuk kereta Izora Bolt. Okey, kita tahu Izora Bolt menggunakan apa? Menggunakan enjin 1.6 turbo. Ha, bukan twin turbo eh. Single turbo. Okey, di mana kereta yang menggunakan turbo, dia apabila turbo, dia wajib menggunakan disc depan dan juga belakang. Kalau korang perasan, bila CC lebih daripada 1.5, contohnya 1.6, wajib ada disc roto depan dan belakang. Ini adalah contoh disc roto. Okey bang, itu je. Itu je. Alright bang, terima kasih. Okey, di mana Siki nak menceritakan sikit dekat korang kebaikan dan juga keburukan. Bukan kebaikan cari salah ke, cari salah disc roto, cari salah bengkel. Tak. Dia cerita kebaikan bengkel ni ke keburukan bengkel tu. Tak ada isu Siki menceritakan keburukan bengkel. Itu hak individu, ikut korang lah. Okay, so Siki akan menceritakan macam sama je. Relax, geng-geng semua start steady kan. Biasalah, skrip tak ada guys. Okay, di mana disc roto yang berlubang dan juga disc roto biasa yang tak berlubang. Bila disc roto yang tak berlubang, contohnya tak ada pula contoh kat sini. Contoh korang tengok kat sini, ini adalah disc roto yang sikit modifikasi. Bukan manufacturer kan? Okey. Ini adalah disc roto yang telah ditebuk. Bukan original tebuk eh. Yang telah ditebuk oleh machine shop lah, bukan Siki, machine shop. Di mana Siki nak menceritakan dua-dua kali lah. Okey, kebaikan. Okey, korang nak tahu kebaikan ke keburukan dulu? Cuba cerita betul-betul. Korang nak pasang benda ni, mesti korang nak tahu. Ada orang dia nak kebaikan, ada orang dia nak cantik. Cantik tu yang penting. Keburukan tolak tepi. Yang penting cantik dulu. Okey? Cantik kan? Tak boleh. Korang kena tahu setiap apa pengubahan yang korang buat, korang kena faham dulu. Sebab apa dibuat, sebab apa nak buat, sebab apa korang nak berlubang. Macam tak sampai pun ada kan? Okey. Sikit cerita tentang kebaikan dulu. Yang pertama, secara realitinya, mata kita. Okey, mata kita. Kita suka tengok benda yang cantik kan? Betul kan? Tak kira apa pun. Termasuklah bonnet fiber kan? Sebab cantik je. Harga tolak tepi. Kan? Bayar je. Yang penting pasang kereta kan? Betul tak? Itu, korang tahu, adalah mata. Nampak cantik, kita nak. Kita nak juga macam orang tu. Betul? Sebab cantik. Itu first. Yang pertama. Di mana, aku nak disc aku berlubang, aku nak cantik je. Tapi tak tahu sebab. Kenapa nak berlubang? Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, sebab apa korang nak disc? Kebaikan lah, maknanya kebaikan dia. Cantik ni mata tu kira kebaikan dia lah kan? Takkan korang tak suka, betul tak? Okey. Yang kedua, bila disc berlubang ni, kebaikan sebenarnya dia nak disc ni. Okey. Ni Siki akan ceritakan sikit. Di mana ini adalah brake pad yang korang kena tahu dan perlu korang tahu. Sebab majoriti kereta, tak kira lah 1.3 ke 1.0 ke depan, dia mesti pakai disc roto. Menggunakan brake caliper. Betul, macam Siki cerita sebelum ni. Banyak-banyak kereta yang Siki cerita kan. So belakang jalan hub tu tolak tepi.
Yang penting korang faham depan dulu. Ni adalah brake pad. Kalau belakang orang tak panggil brake pad. Kalau jalan hak, orang panggil brake shoe. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Yang penting korang faham, korang dah tahu dah. Sifat brake pad ni untuk memberhentikan sesebuah kereta. Sikit sembang betul lah. Tapi ni brake pad tak berhenti pun kereta. Kat tangan sikit kot. Macam mana kereta boleh berhenti? Okey, itulah fungsi dia. Untuk memberhentikan kereta disebabkan grip daripada brake kaliper dan banyak lagi komponen lain yang boleh memberhentikan disc ni. Okey, kebaikan yang nyata yang kita nampak bila kita tebuk lubang dekat disc ni. Okey, sikit cerita kebaikan dan keburukan. Tolak tepi lah korang cakap, oh tak bagus ke apa, ikut korang. Disc pecah, kerek ke, tolak tepi. Sekarang ni sikit akan cerita kebaikan dulu tu, korang faham nanti keburukan dia pula apa. Sikit cerita dua tu maklumat. Bermakna tak ada korang fighter nanti kan. Steady kan. Okey. Bila korang dah tebuk lubang macam ni, bukan sikit suruh korang buat. Ni adalah video untuk sikit buat orang kata keterangan sahaja. Oh, dah jadi prof kan. Prof steady eh. Tak subscribe sikit tak apa, sikit faham. Sikit tengok video-video prof tu eh. Steady eh. Prof pun kena. Okey. Ni disc rotor yang telah diberlubang. Okey, bila berlubang macam ni, yang first kita tahu, brake automatic dia lebih makan daripada biasa. Sebab apa? Sebab jalur brake ni dia akan menghakis brake pad lebih banyak. Nanti keburukan nanti sikit akan cerita sebab apa brake pad cepat habis. Cerita sekarang ni, biarlah brake pad cepat habis sekalipun. Yang penting brake aku makan. Ada je orang macam tu, betul tak? Kan? Okey, bila korang dah lubangkan disc ni, disc ni automatik akan cepat, lebih cepat sejuk. Okey? Lebih cepat sejuk. Sejuk. Okey? Yang pertama kita tengok lubang yang telah kita modify dan juga lubang tengah, layer tengah ni. Okey, ni fungsi dia eh. Bukan suka-suka dia buat eh. Ni adalah lubang penyejuk untuk disc ni. Yang kedua, apabila kita tebuk lubang, habuk brake pad akan masuk terus ke dalam lubang ni juga. Kalau tak ada lubang, habuk tu nak pergi mana? Dia akan pergi ke belakang. Okey, dia akan pergi ke depan. So, menyebabkan spoke ring cepat kotor. Cerita kotor nanti sikit akan cerita lah. Itu cerita isu pasal brake pad murah tu. Okey? Sebab bila disc ni berlubang, tahap kesejukan dia lebih cepat. Memanglah tak ada degree sampai 300 darjah Celsius ke 500 ke. Ui, panas betul kan. Berapa? 1000 kan. Panas dia macam kereta Bugatti kan. Tak tahu betul ke tak main cakap kan. Okey, bila haba cepat dikeluarkan. Okey. So, disc tak mudah panas. Bila tak mudah panas, disc ni susah. Apa tu? Apa? Bila korang tekan brake, terasa kat pedal kaki macam ni. Degedegedegedegedegedeg kan. Okey, makna tak mudah disc ni gelong. Faham tak? Disc ni macam takkan bergelombang. Bergelombang tu macam ni, dia gelong. Dia macam orang kata benda tak kata kan. Macam mana nak cakap eh? Bergalun. So, bila korang tekan brake, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Kalau korang perasan lah, dia akan jadi macam ni. Dia macam ni. Waktu tu korang lepas, dia tak ada rasa gegar. Bila korang tekan, dia terasa macam ni. Okey, bermakna disc rotor gelong ataupun disc rotor bermasalah. Oh, senang betul buat cerita kan. Iklan jangan skrip, layan dulu. Okey, jom. Okey dah. Okey, di mana bila disc cepat sejuk, dia susah jadi disc gelong, disc bengkok. Itu kebaikan dulu. Korang kena tahu kebaikan dulu. Habuk susah melekat. Okey, dia akan terus keluar. Disc rotor susah panas. Brake lebih cengkam. Okey, disc ni sampai tahap panas dia. Contohlah korang naik genting ke korang naik Cameron Highland. Kalau bila korang turun bukit, korang akan dapat hidu bau hangit. Sebenarnya bau hangit tu datang daripada bukan clutch plate. Bila turun bukit, orang akan petikaikan brake. Bila brake ni sentiasa melekat dekat brake pad ni, sebab tu dekat tulis signboard tepi dia kata kurangkan apa gear kan. Rendahkan gear kan. Rendahkan gear. So dia tak nak menyebabkan brake pad korang terlampau panas. Bila terlampau panas boleh menyebabkan disc gelong. Betul? Faham eh?
bila dah panas sangat, brake pad ni automatik akan terbakar. Brake pad ni ada sifat terbakar. Bila terbakar, dia boleh menyebabkan brek korang, sistem brek korang kurang makan. Bukan terus tak ada brek. Sebenarnya, dia ada brek. Tapi bila korang nak berhentikan kereta tu, dia lambat sikit. Contohnya terlajak satu langkah, terlajak dua langkah. Macam tu je. Tak ada ketara sangat. Tekan kat sini brek, Johor baru berhenti. Tak ada. Tak ada. Ha, macam tu tu. Okay. So, manfaat daripada lubang ni, disc ni cepat sejuk, tak gelong brake pad. Brake pad nanti keburukan dia lah, cepat habis. Okay. So, selain daripada kebaikan dia untuk menjaga disc ni, sewajibnya bila korang nak tebuk lubang, bukan original. Kalau original jual, memang disc dah tebuk, itu memang memang telah ditebuk lah. Okay, sebenarnya kalau macam ni pun, korang kata bajet lah. Korang jangan ingat korang yang kaya-kaya tu tolak tepi lah. Aku boleh beli disc terus berlubang lah. Buat apa tebuk, buang apa buat benda tebuk, pakai disc lama lagi. Tak. Dia tak semua orang sama. Okay. So, bila kita kena pastikan brake disc ni tebal. Janganlah brake disc ni dah nipis. Betul korang skim lagi. Bila korang dah skim, korang tebuk lagi. Bila korang tebuk, tak cukup dengan lubang-lubang yang korang buat ni. Korang perasan tak kadang-kadang ada layer pula kat sini? Ada kan? Kalau korang perasan ada bentuk layer jalur-jalur macam tu. Okey, jalur-jalur tu memang ada manfaat untuk lebih cepat memberhentikan kereta tu. Tapi keburukan dia memang terus terang cakap black pad dia memang cepat habis. Okey, tapi untuk jalan, kalau untuk jalan bandar ni selalunya tak ada lah korang jalan terlampau ekstrim sangat. So kereta standard macam ni tak ada masalah kot. Kan? Okey. So keburukan dia pula. Ah, itu yang korang nak tahu sebenarnya. Nampak Ilham? Sebab dia tak penting sikit lagi, penting lah. Okay? Okay, keburukan pula. Kebaikan korang dah tahu tadi kan? Dah cun kan? Nak buat kan? Mesti nak buat kan? Tapi relax dulu. Setiap kebaikan, mesti ada keburukan. Sama ke macam sikit? Okay? Kan? Setiap kebaikan korang kena ingat. Mesti ada satu keburukan. Tak satu, dua. Tak dua, tiga. Okey, sama lah korang lowot dengan kereta. Ada kebaikan, nampak cantik. Macam this, aku nampak cantik. Nak berlubang, aku nak berlubang sebab mata aku tengok cantik. Sebab kereta-kereta mahal, kereta Porsche, kereta apa, automatik datang pada kilang memang dah berlubang. Tapi korang jangan petikaikan lah untuk break diorang. Diorang pakai jenama macam tu. So, bila jenama-jenama gitu memang pack untuk kereta tu lah. Sebab diorang punya kilometer 200 senang-senang je. Sekejap je. Satu saat bersamaan boleh pergi berapa dah. Kita satu saat baru 40. Betul? Haa, tu sebab diorang nak sistem break diorang padu. Okey, keburukan untuk disc berlubang. Yang pertama, brake pad korang mesti cepat sikit habis. Okey, contohlah brake pad original yang pasang dekat disc yang tak berlubang, kebiasaannya boleh tahan apa? Tengok purata jenis kereta. Tak semua sama. Tak ada cakap brake pad ni wajib kau kena tukar 2 tahun sekali. Tak ada istilah macam tu. Kalau kereta parking takkan korang nak tukar juga. Betul. Macam minyak hitam lah. Korang pakai dah 3 tahun. Tapi mileage kilometer tak sampai lagi. Pakai dulu. Mana boleh. Hakikatnya korang pakai semi ke, mineral ke, fully ke, 6 bulan tukar je. Ada duit tak ada duit tukar je. Tak mampu minyak mahal, pakai minyak murah sikit pun, grade turun sikit pun tak ada masalah. Tapi jangan rendah sangat minyak cycle, okey? Faham? Itu cerita minyak. Okey, macam brake pad ni tengok. Kalau kandai kata korang pakai brake pad sebelum ni, boleh tahan dalam setahun, 5 bulan. Brake pad tu mesti habis. Tapi baru ni bawa Grab. Oh, cepat sikit habis kan? Contoh, jadilah setahun brake pad cepat habis. Itu biasa bila korang tebuk lubang. Disney akan ada hakisan lebih sebab dia nak cengkaman yang lebih. Bila dia lebih, dia akan makan satu benda. Contohnya keburukan lah. Dia akan habiskan brake pad tu lebih cepat. Okey, macam material brake pad ni, kalau korang nak tahu brake pad ni seeloknya bila korang menggunakan sistem brake, macam Siki cakap, itu sistem nyawa korang. Okey, dia ada tayar. Dia bukan macam roket perlu pandu ke peluru kan. Pergi dia ada sentuhan, kak, dia akan pergi. Betul. Macam kereta ni dia bawa, dia akan boleh berhenti. Tekan brake berhenti. Faham eh? Okey. So brake pad sewajarnya, bukan sikit nak marketing kan. Contohnya korang kena pakai dalam brake pad yang bagus. Okey, brake pad yang agak mahal sikit sebenarnya, sebab korang tukar brake pad tu
memang sampai masa dia mesti akan habis melainkan kereta tu parking. Okey. Dan keburukan yang kedua. Aduh, ada keburukan lagi. Aduh, tak jadi lah nak tukar je ni. Tapi aku tengok sikit elok je buat kan. Kenapa aku buat tak boleh? Tak, bukan macam tu. Okey, keburukan dia. Apabila disc ni terlampau nipis. Apabila disc ni terlampau nipis, korang nak skim. Korang nak skim, korang nak tebuk lubang. Tak boleh. Tak boleh eh, ingat eh. Apabila disc ni terlampau nipis. Terlampau nipis. Rumah dia ni terlampau nipis. Bermakna apabila korang potong paras ni. Ha, paras ni. Paras ni. Paras kuku sikit ni. Untuk apabila korang... Okey, asalnya... Backpack korang dah makan. Okey, makan dalam. Okey, apabila... Okey, contohnya asalnya tebal macam ni. Okey, nampak jari sikit ni. Minta maaf kuku sikit kotor sebab... Biasa lah pomen lah macam tu. Okey, tapi tak ada jijik sangat kot. Okey, lagi kot. Okey, cantik. Okey, so backpack ni tebal. Tapi... Bila dah lama korang pakai... Pakai backpack murah... Nanti disk korang cepat rosak. Bila cepat rosak, dia akan makan dalam. Bila makan dalam... Dia terlampau dalam sampai tahap macam ni. Ada line ni. Nampak ni? Ni line ni kalau sampai ni wajib disc ni korang buang. Okey? Sampai je line ni jangan cakap nak skim. Panggil buang disc ni. Sebab apa? Resiko. Kan sikit cakap sistem nyawa korang kan? Bila nyawa korang, korang kena alert. Okey? So bila dah masih tebal, korang boleh skim lagi dan korang boleh tebuk. Seeloknya memang kena skim lah bagi rata. Barulah kita, permukaan brake pad yang baru nanti tak ada isu masalah berbunyi. Okey, this dah calar. Okey bang, macam ni bang. Jom, sikit buat pemasangan kat sini juga. Okey, sikit aku buat pemasangan sekejap eh. Okey, macam ni cara dia buat pemasangan eh. Terang eh, Idam. Pasang lampu dia kalau tak terang. Okey. This. Aduh, cantik lah. Macam nak buat pula ah. Tapi tak apa lah. Biar orang yang mampu. Macam Siki tak mampu ni, relax dulu. Okey, Siki akan pasang bracket, brake, caliper. Ni lah pemegang dia. Pastikan shaft ni tak jam. Okey, macam Siki ajar tunjuk sebelum ni. Bukan Siki nak ajar, Siki pun tak pandai sebenarnya. Bila korang alert, murah rezeki. Berapa kali Siki cakap dah. Okey, tolong je, bantu je, tolong check. Sebab bila customer puas hati dengan apa kerja yang korang buat, insyaAllah rezeki tu sampai dia. Kalau dia tak datang pun, adalah orang-orang lain datang pula. Betul? Ha. Ceritanya owner tu nak murah, betul? Murah, cepat, cantik. Memang tak. Ha. Okey. So sekarang ni, Siki akan pasangkan bracket dulu belakang ni. Siki akan pasangkan bracket belakang ni. Saiz 17. Oh, lepas ni boleh buat sendiri lah. Ha. Buat. Pergi kedai RM2. Beli spana. Okey, sekejap Siki nak tunjuk satu benda kat sini. Sekejap. Sebab bila tadi Siki buka nak hantar disc ni, Siki nampak ada satu benda yang tak kena dekat sini. Tapi nanti Siki akan bagi tahu kat owner. Kalau owner tengok video ni lagi bagus. Walaupun Siki tutup nama plate dia, kurang-kurangnya dia nampak. Okey, kalau korang akan tengok kat sini, dia ada apa ni? Ni benda apa ni? Plate untuk black pack ni. Rumah untuk black pack ni. Nampak sini. Ah ni, ni benda ni. Okey, nampak benda ni. Satu, ada. Dua, ada. Sini. Tiga, ada. Ni, tak ada. Okey, sebab apa Siki cakap memang tak ada? Sebab kalau korang tengok, nampak tak ada kesan hakisan kat sini? Nampak? Ada petakok tu. Okey, bermakna sebelum ni memang klip ni tak ada. Dia tak ada kat sini. Memang tak tahu terjatuh ke, hilang ke. Bukan tu masalah Siki, just Siki bagi tahu je. Apabila tak lengkap kat kereta ni, korang wajib pasang. Pin klip ni memang ada fungsi dan function dia. Sebab apa dia letak kat sini? Kenapa dia tak letak kat sini? Kenapa dia tak letak kat sini? Kenapa dia tak pasang kat bumper? Memang ada fungsi yang telah disediakan. Okey, ini brake pad yang Siki akan pasangkan. Contohnya Siki akan pasang kat sini. Okey, bila Siki masukkan brake pad ni, dia akan rasa apa? Dia akan rasa apa? Fit.
fit tau, dia fit, dia fit, dia fit. Betul? Sebab bila korang buat pemasangan, okey ni pasang saja, pasang terbalik. Okey, sikit buat pemasangan. Betul, contoh. Okey. Bila korang tekan brake nanti, kaliper akan gigit benda ni. Kaliper korang kenal tak? Korang tengok video-video sebelum, takut korang tak kenal pula. Apa benda sikit cerita pasal kaliper, kaliper ukur ke apa? Ah, itulah nama dia, brake kaliper. Ha, bentuk dia macam pengukur sikit. Okey, bila korang brake, tekan brake kat kaki, bukan brake kat sini. Bila korang brake, brake master pump akan pas minyak pergi ke brake. Brake master pump akan pas minyak ke brake master. Brake master pump akan pas minyak ke brake kaliper. Bila brake kaliper akan grip grip disc rotor lah. Brake pad ni akan grip rapat. Bila dia rapat, tekanan tayar yang berpusing ni, dia akan ada satu benda yang boleh korang gigit kat sini. Okey, contoh lah. Sikit buat. Belakang sikit. Belakang sikit dah. Contoh sikit buat. Okey. Di sini laju tau. Di sini laju pusing. Itu sikit pegang pakai tangan sikit. Contoh lah tengah berjalan ni. Jangan ni contoh. Korang cuba hayati sikit. Kereta ni tengah bergerak. Weh, tolong settlekan bil kereta tu. Okey. Kereta ni tengah bergerak. Betul. Nampak hilang. Nampak, nampak. Nampak tak agak-agak? Okay, nampak eh? Okey, aku nampak lagi eh. Dah, jangan tak nampak pula. Rugi nanti. Okey. Contoh, kereta tengah bergerak. Korang hayati betul-betul dengan video yang saya buat ni. Korang hayati. Bila korang hayati satu benda, korang mesti cepat pandai. Bukanlah korang nak kata sikit boleh. Tak ada. Supaya korang dapat hayati dengan apa cerita yang sikit ni. Haa, bukan mabuk ketung tak. Tak, kita hayati eh. Okey. Ni disc ni, dia berpusing. Contohlah kereta ni bawa 80. Berpusing laju. Tiba-tiba, sikit akan jadi brake kaliper. Tangan sikit ni. Okey, sikit akan pegang macam ni. Nak berhentikan disc ni, sikit akan pegang macam ni. Apa akan jadi kat tangan sikit ni? Hilang. Sikit akan pegang benda ni. Kekuatan sikit ni, sikit akan pegang disc ni. Sikit tak nak berhentikan. Contohlah brake kaliper pegang ni. Apa akan jadi kat tangan sikit ni? Mesti tangan sikit patah. Betul, dia akan jadi prak. Dia nak gigit, nak suruh berhentikan disc berpusing. Korang rasa macam mana keadaan dia? Mesti dia akan tertekan ke bawah. Betul? Dia akan tertekan. Oh, dia pusing laju. Dia pusing laju. Korang nak berhenti, dia akan tertekan ke bawah. Bila tertekan ke bawah, dia akan mengetuk. Betul. Dia akan mengetuk. Faham tak cerita sikit ni? Aduh, kalau korang tak faham lagi. Sikit tak tahu nak tolong korang macam mana sebenarnya. Okey. Okey, brake pad ni bila korang dah gigit. Bila korang dah gigit, dia akan ke bawah. Bila ke bawah, dia akan mengetuk. Bila dia akan mengetuk, dia akan menyebabkan apa? Rumah besi kelas iron. Ni, besi kelas iron pula ni, besi leburan, besi yang telah dihancurkan menjadi bentuk. So dia boleh makan. Dia akan ada hakisan, dia akan jadi kembang, dia akan jadi besar. So dia akan jadi rosak arm dia ni. Ha, rosak sebab pin. Sebab pin tak ada. Macam sini fit kan. Ha, belah sini. Contohlah pin ni. Siki buang lagi satu. Korang rasa longgar tak? Cuba tengok gitu. Longgar. Longgar kan? Ha, longgar kan? Ha, mesti ada sebab. Takkan dia suka-suka buat. Oh, benda ni abang tak payah pakai pun tak apa bang. Sebab benda ni tak ada function pun bang. Tak boleh. Macam termostat pun. Faham eh? Bila geng-geng termostat tengok ni, nanti geng-geng termostat dia padu. Okey? Dia akan jadi pandai cepat. Okey? Okey, nampak lah sikit pasang. Bawah, cantik. Tapi atas, atas akan ada gap. Dia akan gap nampak longgar macam tu je. Bila kereta ni reverse, dia akan mengetuk ke atas. Ketak, 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 ketak. Di bawah ada. Sikit tengok bawah ada. Tapi belah atas tak ada. Bermakna kereta ni akan ke belakang. Bila belakang dia tekan brake, akan bunyi ketak, ketak. Di backpack ni akan mengetuk atas ni. Sebab tu sikit tengok rumah. Ada kesan rumah kat atas ni. Haa, nampak? Memang bekas tak ada. Kalau bekas ada, dia memang dalam keadaan lain kan? Cuba tengok tu dia dah. Ui, lauh kalau lari tu dah. Haa, kau tengok ni. Kat sini kan, bentuk dia macam cantik kan? Cantik kan? Ni atas ni. Cantik kan? Haa, tengok sini macam ada kesan mati kan? Nampak ni? Ada kesan ketuk kan? Haa, nampak kan? Ha, memang tak ada. So sekarang ni, memang korang wajib cakap dekat owner. Bang, benda ni tak ada bang.
Dan benda ni wajib ada. Ada sebab dia ada. Ha, bila sebab ada, korang tak tahu nak cerita macam mana, korang ambil link sikit, YouTube sikit. Korang belanja dia balik. Kan? Bila tak cukup, bagi tahu owner. Kalau andai kata owner cakap, tak apalah, buatlah berapa harga dia. Ha, korang pun bolehlah check harga. Okey, contohlah benda ni agak susah dapat. Sebab apa susah dapat? Sebab benda ni, dia bukan wear and tear tau. Benda ni tak biasa gosak. So, bila tak biasa gosak, spare part ke barang kalian, diorang tak simpan sangat barang-barang macam tu. Tapi korang boleh dapatkan juga. Nak tak nak, korang buat satu kerja, biarlah sempurna, biar lambat. Kadang-kadang kita nak kerja terlampau cepat. Banyaklah benda yang tak cukup dan akan ada masalah yang timbul. Faham tak? Biarlah lambat, pelan-pelan. InsyaAllah, rezeki ada. Percaya je kat Siki. Okey? Okey, bila kita buat pemasangan bahagian belakang ni, korang ikat je kemas-kemas. Ikat kemas-kemas. Kalau ada hammer, boleh ketuk. Bagi betul-betul kuat. Okey, sebab dia saiz 17. Bila saiz 17, memang kena kuat-kuat. Okey, bolehlah pasang brake caliper ni. Okey, contohnya, batang sharp ni. Pastikan ada grease. Grease ni. Grease ni penting ni. Grease ni. Grease ni wajib ada. Kalau kering, gosok sandpaper, bagi licin cantik-cantik. Dan korang letak grease elok-elok balik. Kalau dah cantik macam ni, tak payah nak petikai lah. Biar je. Sebab pastikan dia licin. Bila korang masukkan bush ni, cover ni penting. Tak ada, bagi tahu owner. Bang, tak ada bang cover ni. Tak payah pakai bang benda ni. Tak boleh. Sebab dia melindungi daripada sharp ni masuk pasir. Nampak tak? Kita tak nampak. Takut diorang tak nampak. Bila contoh sikit pasang ni. Pasang sekejap. Okay. Kalau biarkan macam ni, habuk-habuk. Habuk-habuk daripada disk, pasir-pasir, air-air akan masuk dalam ni. Nampak? Dia tak ada perlindungan. Hidup korang kena ada perlindungan. Bila korang ada perlindungan, korang akan jadi tahan. Mental korang jadi kuat. Tak adalah korang mengelabah sangat buat kerja. Okey. So macam owner ni kenapa orang? Bilik dulu orang boleh tak? Ke memang tak boleh buat apa dah kereta tu? Nak tukar minyak hitam, parking je kereta masuk. Okey, pasang je cover elok-elok, pastikan ada. Tutup elok-elok. Masuk elok-elok, fit, tutup. Dalam rumah ada lock dia, tutup elok-elok. Pastikan bila brake pad tebal, dia akan duduk macam ni. Tapi bila brake pad nipis nanti, dia akan duduk belakang. Dia akan duduk belakang. Dia akan lari ke belakang. Benda ni akan automatik akan ke belakang. Ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang. Brake pad tu nipis, 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 nipis. Lepas tu korang lepas handbrake, lampu handbrake korang menyala. Korang jangan tambah lagi minyak brake tu. Sebab bila korang tambah, korang tak dapat warning daripada dalam meter. Itu dia tu dah lama lah sebenarnya. Tapi kalau tak tahu, susah ke. Belakang, so maknanya brake pad depan korang dah habis. So nak tengok brake pad depan habis ke tak, boleh intai daripada luar. Tengok tebal ke tak lagi, nipis lagi ke tak. Oh, tebal lagi ni. Oh, boleh pakai lagi ni. Oh, besi warning jauh lagi ni. Contoh nampak pada tepi. Contoh nampak pada tepi kan. Oh ni besi. Paras ni besi. Lepas tu paras ni, oh pack dia. Oh ada lagi. Jalur tengah ada lagi. Okey, boleh pakai lagi. Okey. So, itu sahaja untuk video kali ni. Andai kata bermanfaat, minta korang share video sikit. Itu sahaja. Yang belum subscribe sikit punya YouTube channel, boleh subscribe untuk video yang paling latest pada sikit. InsyaAllah. Sikit doakan korang dalam keadaan yang terbaik. Okey. Next time jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bye-bye.